Laga FIFA Match Day yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang mempertemukan tim nasional Indonesia dengan tim nasional Argentina. Juara Piala Dunia 2022 itu pun telah mengonfirmasi kedatangannya ke tanah air melalui akun Twitter resmi Timnas Argentina. Pertemuan Indonesia versus Argentina adalah laga yang sangat langka terjadi. Pertemuan legendaris kedua negara pernah terjadi sebelumnya saat tim junior masing-masing negara bertemu dalam Kejuaraan Dunia Pemuda atau FIFA World Youth 1979 yang digelar di Jepang. Kejuaraan ini merupakan cikal bakal Piala Dunia U20 yang hingga kini bergulir. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berada satu grup dengan Argentina, Polandia, serta Yugoslavia di grup B. Namun sayangnya, masa itu Indonesia jadi juru kunci klasemen sebab hanya menjadi lumbung gol lawan-lawannya tanpa bisa meraih kemenangan, bahkan tak sanggup mencetak gol. Menariknya, dalam pertandingan di Stadion Omiya, Tokyo 29 Agustus 1979 tersebut, Argentina diperkuat Diego Maradona yang kala itu sudah dianggap calon bintang sepak bola penerus Pele. Indonesia pada akhirnya tidak berkutik menghadapi Argentina U20. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor telak 0-5 di mana Diego Maradona mencetak 2 gol. Pertandingan melawan Indonesia itu pun menjadi kenangan manis yang diingat Diego Maradona. Ia bahkan pernah mengenang momen itu di akun media sosialnya. Pada 28 Agustus 2020, ia mengunggah foto pertandingan melawan Indonesia. Maradona masih ingat betul pertandingan tersebut. Dalam akun Instagram pribadinya, Maradona berkisah, Juan Ernesto Simon dan Sergio Garcia mengingat debut kami di World Youth Championship 1979 di Jepang. Pertandingan pertama melawan Indonesia dan kami menang 5-0. Kami mencetak 4 gol dalam 15 menit dan kemudian kami menjaga diri kami sendiri untuk pertandingan berikutnya. Kami memiliki keinginan besar untuk bermain, kenang Maradona. 28 tahun berselang, Timnas Indonesia kembali menjajal kekuatan Timnas Argentina dalam laga uji tanding. Di waktu yang bersamaan, Indonesia juga akan menghadapi SEA Games Thailand 2007. PSSI mendanai anak asuh Ivan Kolev berlatih di Belanda. Sementara Timnas Indonesia U23 yang akan laga ukur kemampuan diberangkatkan ke Argentina. Dalam lawatannya ke negeri Tango itulah, Timnas Indonesia U23 menjajal kekuatan Timnas Argentina U20 dengan hasil imbang 1-1. Gawang Indonesia yang dikawal Dian Agus Prasetyo bobol lebih dulu oleh Gabriel Rodriguez, sementara gol balasan skuad Garuda Muda dilesakan Ian Luis Cabes. Jelang laga FIFA Matchday kali ini, PSSI telah merilis daftar pemain timnas yang akan berlaga melawan Palestina dan Argentina. Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar laga uji coba dengan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyertakan hampir semua pemain terbaiknya. Nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, hingga Fahrudin Arianto sudah dipastikan akan turun lapangan. Beberapa nama pemain yang berlaga di luar negeri seperti Jordi Amat, Sadil Ramdhani, hingga Elkan Bagot masuk dalam line-up Tae-yong. Shin Tae-yong juga mempercayakan Sandy Walsh dan Shane Patinama untuk memperkuat skuad Indonesia. Keduanya berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Dua pemain yang baru dinaturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struik juga diberi kesempatan untuk berlaga. Keputusan mengejutkan justru diambil Shin Tae-yong dengan mengistirahatkan Egy Maulana Fikri dan Syahrian Abimanyu. Sementara itu, sederet punggawa papan atas Argentina yang bermain dalam skuad di Piala Dunia 2022 lalu juga dijadwalkan bergabung dalam laga FIFA Matchday mendatang. Di antaranya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan penjaga gawang Emiliano Martinez. PSSI telah mengumumkan daftar harga tiket Timnas Indonesia kontra Argentina. Melalui laman resminya, PSSI menginformasikan bahwa tiket sudah dapat dibeli mulai 5 Juni 2023 khusus bagi pemilik kartu Bank Rakyat Indonesia. Pemilik kartu BRI dapat menggunakan berbagai sistem pembayaran mulai dari menggunakan kartu kredit BRI, virtual account, atau bank transfer. Sementara itu, penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina untuk umum akan dibuka keesokan harinya, yakni pada 6 hingga 7 Juni. Pada kesempatan ini, seluruh metode pembayaran dapat digunakan. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, www.pssi.org, dan pembelian tiket juga dapat melalui tiket.com, baik melalui website, aplikasi, maupun mobile. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merinci harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina bakal dijual dengan harga Rp600.000, sementara harga tiket termahal Rp4.250.000. Harga tiket tersebut sudah termasuk pajak dan biaya servis lainnya.
Erik mengungkapkan jenis-jenis tiket yang ditawarkan dibagi menjadi beberapa kategori. Laga ini mengundang banyak pertanyaan. Mengapa tim legendaris kelas Argentina mau berlaga dengan Indonesia? Lain halnya dengan Cina yang menawarkan uang dalam jumlah banyak. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut setidaknya ada 3 alasan Argentina setuju hadir di tanah air. Selain mayoritas penduduk Indonesia gemar sepak bola dan memiliki banyak fans pemain Argentina, kemenangan timnas Indonesia di SEA Games Kamboja ikut menjadi pertimbangan. Terakhir, ada peran pemain legenda Inter Milan Javier Zanetti yang menjembatani PSSI dengan pihak Argentina. Erik Thohir memiliki hubungan baik dengan Zanetti karena pernah memiliki klub ini sebelumnya. Kira-kira siapa yang akan memenangkan laga ini? Indonesia atau Argentina? Dan berapa skornya?